Show. Dan sedikit mau ngomongin berita dari Liga Inggris. Kemarin ada sebuah berita yang lucu banget. Pada saat Wayne Rooney, pemain dari Manchester United, adu tinju. Dia boxing sama rekannya Phil Bersley. Dan di video itu Rooney tanpa sengaja kepukul dan KO. Lucu nih. Sampai dijadikan selebrasinya. Wah tuh. KO langsung. Ceger. Wah. Mungkin dia jago kalau di lapangan hijau ya. Tapi kalau dihantam sekali. Wah, sampai kemarin dia sempat selebrasinya. Cek, cek, cek. Pingsan. Pada saat lawan MU Tottenham. Nah, sekarang saya mau ngebahas soal sedikit soal boxing. Saya mau mengundang teman saya yang katanya juga mendalami tinju. Ini dia Restu Sinaga. Boxer nih. Permission of the Dragon. Nama bahasa Inggrisnya kan gitu, Restu Sinaga. Kalau bahasa Inggrisnya, Permission of the Dragon. Boleh, iya bener dong. Restu boleh. Itu kan permission ya, of the Dragon. Restu, beneran lu tinju? Iya, ya main-main aja tapi. Tinju mah gak main-main, kepukul. Lihat aja tadi si Wayne Rooney, blar aja. Kan gak pakai sarung. Pakai. Hah? Ini sarung tangan gak pakai sarung yang ini. Buat begadang. Enggak, lu udah berapa lama? Belum lama, 1,5 tahun. Lama dong. Ya lumayan nih. Boxing, bener-bener boxing? Traditional boxing. Traditional boxing. Apa yang bedain dengan tinju biasa itu? Nggak pakai kaki. Kan ada kickboxing. Oh. Terus boxing lu ada sparring partner pukul-pukulan beneran? Iya, trainer gue terpaksa. Trainer gue. Kenapa di antara instead of ada Muay Thai, ada Wushu dan lain-lain, kenapa boxing? Sebenarnya milih boxing gara-gara bosen dengan olahraga yang ada. Jadi the next step buat gue, menurut gue adalah yang lebih simple tapi physical itu boxing. Kayaknya kalau ngobrol di sini kagak seru. Gimana kalau kita ngobrol sembari? Wah. Coba boleh ganti jubahnya? Wah, tuh. Pakai ininya dong. Ya kan kalau ngomongin boxing. Set. Nah, pakai glove juga? Oh, pakai glove juga? Pakai dong. Lo ada sendiri dah. Kalau ngomongin boxing harus. Oh, gini ya. Lo size berapa? Lo pakai size berapa sih? Nah, bisa aja. Bisa ya? Gue soalnya gue Muay Thai. Oh, Muay Thai? Muay Thai. Oh, pantes gue langsung ya? Iya. Buat ngurusin badan. Iya. Karena ngurus kaca sakit kuning. Oke, kita ke situ yuk. Ada ringnya sini. Restu, Restu Sinaga. Wah. Ada kawan saya di sini. Pak, maaf kalau mau mandi, toiletnya bisa. Saya petinju. Kayak mau mandi, Pak. Mana lawan saya, mana? Ya. Ngapain Bapak keluar? Tolong bukain, Pak. Maaf ya. Oh my God. Pak, bukain, Pak. Tolong, Pak. Gak bisa, Pak. Tolong. Tadi ada. Ya, ya. Oke. Okay. Iya, kita kenal, kenal. Silakan. Silakan ke pinggir, dua-duanya ke pinggir. Wah. Ladies and gentlemen. Malam hari ini akan kita saksikan kedua petarung petinju profesional yang akan memperebutkan gelar Sabuk Dunai Show. Di sebelah kiri saya dengan jubah kuning, berat sekitar 75 kg, rekor bertanding, bermain 5 kali, menang 12 kali, belum pernah kalah. Restu Sinaga! Di sebelah kanan saya, dengan... Oh, lagunya begitu, Pak. Lagunya gak nyemangatin kalau begini. Power dong, masa lagunya.
Sesuai tampang, mah. Sebelah kanan saya dengan berat sekitar 17 kilogram. Matripin. Barangnya bagus, Pak. Sebelah kanan saya dengan rekor bertanding 15 kali main. Nah, ini saya suka nih. Ini saya suka nih baru nih. Rekor bertanding 15 kali bermain, 5 kali kalah, 2 kali cerai, 3 kali kalah. Kok mau buat cerai? Langsung saja, ini dia. Des. Oke, banget Pak Des. Ayo dong. Ini lebah nih, lebah. Gadis ronde tuh yang semangat gitu loh, gadis ronde yang semangat. Restu Sinaga, ya. 1,5 tahun mendalami tinju, apakah pernah menggunakan teknik-teknik tersebut untuk membela diri di kehidupan nyata? Enggak. Takut. Enggak takut orangnya jatuh. Oh iya, taruh masuk rumah sakit. Benar. Apakah pernah diaplikasi di untuk film? Film pernah. TV lah. Pak, TV mau nanya, Pak. Ya. Saya ngapain? Bapak ngobrol terus sama situ, saya ngapain? Oh iya, betul. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Apakah lo pernah meng-KO seseorang, baik itu di atas ring maupun di luar ring? Tidak. Enggak pernah nge-KO? Nge-KO-in orang? Ya enggak, jangan. Lagi sparring itu, tak, pingsan. Enggak pernah full mukulnya, pasti full protection. Ini kesempatan. Oke. Kalau ini kalau ada apa-apa sama dia, gue enggak di su kan? Enggak. Ini apa lagi? Kan tadi udah lewat, Pak. Kok lewat lagi? Sekarang dua. Duanya? Dua. Shy. Dua. Mukanya kaku ya, Pak? Ada ekspresinya. Ya udah, oke. Okay. Baiklah, siap. Kanan kiri siap. Tanpa, nggak boleh pakai kak. Orang kedua sah. Kedua sah, satunya nggak usah. Nah, gitu. Dah. Bu, ntar balik lagi bawa wedang, Bu. Wedang kontrib. Kalau di Tonight Show kita tidak menggunakan kekerasan, walaupun ini bela diri, tapi kita tidak memperlihatkan adegan-adegan yang sadis atau adegan pukul-memukul. Ya, saya udah terlanjur emosi, Pak. Bapak nggak jadi gimana sih? Oh ya udah kalau gitu. Enggak, bercanda, Pak. Bercanda, Pak. Adalah. Silakan dibuka sarungnya. Hah? Dibuka sarungnya? Oke. Okay. Saya nggak pakai sarung. Sarung. Oh, kira-kira kayak tadi lagi. Gimana kalau kita main tinjunya? Ringnya agak kecilan. Oke. Okay. Terus mainnya, Pak? Masukin dong tangannya. Kita adu ayam. Ini kok pegangan sama desa aja, kok jadi gak enak banget? Terus tinjunya kecil. Oke. Okay. Siap? Dalam 3 ronde, siapakah yang paling banyak menjatuhkan lawannya? Yuk pegangan tangan sama Restu. Oh my God. So sweet. Oh. Oke. Okay. Waktu pertandingan 3 ronde. Ronde pertama mulai. 1-0 Desa. Lanjut. Sampai banyak lah tuh, sampai banyak. Gue nih jagoan kampung gue main gini. Pantesan. Intip ya dari sini ya? Intelek ya? Lanjut. Yuk. Satu sama. Sorry. Emosi. Lanjut, masih ronde pertama. Pak, biasa aja dong. Emosi. Pak. Oke, demikian ronde pertama. Silakan istirahat dulu. Masing-masing. Ya. Ronde pertama, poin masih satu sama. Gak ada minuman. Ah, minuman. Aus. Minuman. Gak ada ya. Yaudah, apa-apa. Hah? Oh my God. Pak, mau minum, Pak. Minum, Pak. Pak, mau minumnya ginian, Pak. Lewat lagi nih, Pak.
sikat, sikat. Kirim dong SMS-nya, masih kurang. Kirim dong. Ronde dua. Ya. Oke, masukkan lagi. Reset. Ronde dua. Dimulai! Kok lu pegang di sini? Lu gak usah pegangan gue. Si tasnya lu. Gue ke kiri. Gue ke kanan. Gue ke atas. Gue ke bawah. Tasnya lu! 2-1. Poinnya 2-1. Terakhir ya, Pak. Terakhir ya. Ini terakhir ya. Belum. Masih ada satu ronde lagi. Ayo. 1, 2, 3. Ya! 3-1. Ronde kedua selesai. Istirahat lagi. Banyakan istirahat ya, Pak. Ini acara apa sih? Tinju. Masih kurang hadiahnya. Ronde tiga. Yuk. Ronde tiga. Lagi. Ronde tiga. Ronde terakhir. Posisi. Ini saya nggak lewat lagi tuh cewek, Pak. Nah, ini dia nih. Ayo Mbak, cepet Mbak. Bapak cocok apa? Kalau enggak saya ambil lagi yang lain, Mbak. Cocok. Ronde 3. Selamat malam pemirsa. Enggak, lo enggak baca berita. Oke, ronde terakhir. Enggak tahu gue. Masih kurang aja. Kan ikut SMS malam-malam. Oh my. Ronde terakhir, 3-1. Ayo tuh, ini terakhir tuh. Ini terakhir ya. Udah ya. Oke. 3-1. Teng deng. Nih, gue mancingnya gini nih. Masuk lu. Halo. 3-2. 3-2. 3-2. Iya, Pak. Lagi. Tinggal lagi, masih. Gue kelarin ya, cepet-cepet. Ya. Ini enggak bisa lo ngelamarin belakang aja lo. Kasih lo. Kasih lo. 3 sama. Poin penting. Poin penting. Satu poin terakhir. Teng deng. Cepetan dong, jatuh. Ya, bangun. Saya memang suka bangun. Pemenangnya, tak lain dan tak bukan, Resto Sinaga. Oke, demikianlah pertandingan gelar tinju Tonight Show malam hari ini yang dimenangkan oleh Resto Sinaga. Resto, thank you udah mampir ke studio Tonight Show. Sukses selalu, proyek selanjutnya apa? Film paling. Lagi film lagi. Nulis. I love you Om 2. Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Atma Jaya. Saksikan terus Tonight Show Senin sampai Jumat jam 10:30 malam. Yes. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye. Dah. The culture, the food, of course. The food? Yeah. You like Indonesian food? Of course. Baso, nasi goreng. Sate kambing. Sate kambing. You like sate kambing? Yeah. It's good. It's good, yeah? Yeah. For me? Oh. Karena ini luar biasa, bisa panjang. Oh, panjang? Oh, sama kayak saya dong. Enggak, di rumah saya ada itu kayak mainan ular-ularan gitu. Gue suruh berdiri, saya suruh ngapain? Udah lu berdiri aja, jangan banyak ngomong. Diam. Lu jadi stand-in-nya Rian Hidayat, almarhum. Almarhum. Luar biasa. Kok udah lama dong? Capek. Capek hati. Capek.